bengong wae. Kenapa lu, bro? Gua lagi khawatir. Seperti apa ya nanti masa depan gua? Gimana caranya ya agar masa depan gua jadi lebih baik? Kenapa lu khawatir dengan masa depan lu? Padahal masa depan itu adalah suatu bayangan yang belum pasti. Nah, yang pasti itu adalah masa sekarang. Bukankah masa depan itu hal yang penting? Lu betul, bro. Masa depan adalah hal yang penting. Sebetulnya, apa yang dianggap orang masa depan, itu adalah masa sekarang. Loh, kenapa lu bisa bilang seperti itu? Dengar, bro. Apakah mungkin akan ada masa depan tanpa adanya masa sekarang? Bukankah masa depan adalah hasil sekarang? Sedangkan lo malah melupakan sesuatu yang lebih penting. Apa yang sudah lo lakuin hari ini untuk masa depan lo? Masa sekarang itu adalah penentu masa depan, bro. Karena itu, mulailah kerjakan dan gunakan waktu lo sebaik-baiknya. Berusahalah melakukan yang terbaik setiap harinya. Insya Allah, masa depan lo juga baik. Melihat video kami, jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Kalau bisa di share, Anda boleh di share. Dan salam dari kami, sukses selalu.